Keladi tikus. Tahukah Anda tanaman keladi tikus? Keladi tikus memiliki nama Latin Tiponium flagelliforme. Tanaman keladi tikus banyak tumbuh di area lembab yang sedikit terkena paparan sinar matahari. Keladi tikus memiliki bentuk seperti talas dengan tinggi 25-30 cm. Tanaman ini dikenal dengan nama keladi tikus karena bentuk bunganya yang tampak seperti ekor tikus. Tanaman ini sebetulnya lebih sering digunakan sebagai tanaman hias. Banyak orang yang masih belum mengetahui tentang manfaat keladi tikus. Padahal tanaman ini menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa. Ini karena sifat anti kanker, anti inflamasi, analgesik, dan anti hepatotoksik di dalamnya. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tanaman herbal keladi tikus sudah cukup terkenal. Inilah beberapa manfaat atau khasiat keladi tikus bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, mengobati kanker payudara. Pengobatan kanker payudara merupakan salah satu manfaat tanaman keladi tikus yang paling populer. Umbi keladi tikus mengandung ekstrak etanol yang dapat menekan perkembangan sel kanker payudara hingga 50%. Hal ini karena adanya senyawa flavonoid, tanin, terpenoid, dan sterol dengan sifat anti kanker pada ekstrak etanol yang terdapat pada umbi tanaman ini. Tumbuhan ini juga mengandung triterpenoid, alkaloid, polifenol, ribosom, inactivating protein atau RIP, dan fitol. Selain itu, ekstrak etanol dari tanaman keladi tikus dapat membunuh sel kanker. Manfaat yang kedua, mengatasi peradangan. Keladi tikus memiliki manfaat kesehatan untuk mengobati peradangan. Karena sifat antiinflamasinya adalah komponen obat yang mempunyai aktivitas mengurangi atau menekan peradangan. Penyebab umum penyakit radang terjadi biasanya karena interaksi antigen, antibody, infeksi, atau kecelakaan fisik. Manfaat yang ketiga, meredakan batuk dan asma. Keladi tikus juga cukup efektif dalam mengobati gejala batuk. Bahkan tanaman ini sangat efektif untuk mengurangi gejala asma. Selain itu, keladi tikus dapat digunakan sebagai ramuan alternatif untuk mengobati penyakit pada sistem saraf, jantung, paru-paru, dan gejala flu. Manfaat yang keempat, menjaga kesehatan hati. Selain berpotensi mencegah pertumbuhan sel kanker, manfaat keladi tikus untuk kesehatan lainnya adalah mampu menjaga kesehatan organ hati. Umbi talas keladi tikus telah terbukti mengandung glikosida fenilpropanoid, sterol, dan serebrosida. Senyawa ini dapat dimanfaatkan sebagai antihepatotoksik untuk mencegah kerusakan sel hati. Manfaat yang kelima, meredakan stres. Stres dapat mengganggu ketenangan pikiran dan hati. Bahkan mungkin memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan. Ketika stres melanda, kamu akan sulit berkonsentrasi, sulit tidur, sehingga akan lebih rentan terhadap penyakit. Untuk mengatasi stres, kamu dapat menggunakan keladi tikus sebagai obat. Ini karena umbi tanaman ini pada dasarnya memiliki manfaat yang sama dengan obat penenang. Manfaat yang keenam, sebagai antibakteri. Seperti yang telah ditetapkan, sifat anti kanker, anti inflamasi, analgesik, dan anti hepatotoksik dari keladi tikus berkontribusi pada manfaat kesehatannya. Ekstrak daun keladi tikus yang juga terbukti memiliki sifat antibakteri dan antioksidan. Fraksi etil asetat, n-butanol, dan air memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa. Aktivitas antibakteri dan antioksidan yang tinggi disinyalir baik bagi kesehatan tubuh manusia. Itulah beberapa manfaat atau khasiat keladi tikus bagi kesehatan. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silakan diajukan di kolom komentar. Dari saya, narator Syahrul Amin SPDI. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.